Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat bersama saya Kang Adi Sound Channel. Di sini saya akan review satu buah power ya, yaitu Power Behringer model IP4000 ya. Yang mana power ini power lama, tapi pasarannya juga tak kalah sama yang power-power sekarang ya. Power IP4000 ini dengan watt 950x2 ya. Untuk lebih jelasnya sahabat, nanti bisa lihat di deskripsi saya ya, untuk spesifikasinya ya, silakan nanti bisa lihat di deskripsi saya ya. Oke, seperti apa power Euro 4000? Mari kita lihat, kita simak videonya, kita nyalakan, kita tes pakai musik ya. Oke, lanjut sahabatku. Ini sahabat ya, tampilan depannya ini power IP4000 itu Behringer ya. Ini dalamannya masih original, ini memang power original ya. Behringer itu dibuat di Jerman ya. Ini barangkali sahabat pengen tahu tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini saya udah pasang speaker 18x2 ya, tapi menggunakan voice coil 3 in ya. Ini channel A, channel B nya udah saya pasang. Ini input 1, input 2 atau input A, input B ya. Juga sahabat bisa cara ngatur di sini untuk frekuensi-frekuensi lainnya ya, atau pengaturan-pengaturan lainnya di sini bisa menggunakan AK, jacknya juga bisa menggunakan XRL ya. Ini yang 3 XRL ya, seperti ini ya. Ini breaker untuk tegangan ya, breaker AC di sini adanya ya. Jadi seperti ini ya tampilannya power IP4000. Nah, ini kelihatan dari atas seperti ini. Ini dari samping menggunakan pinal ya 4 set ya. Jadi ada 8 biji ya, tapi tenaganya tak kalah sama power-power yang lain ya. Ini seperti ini sahabatku ya. Kita cek, kita nyalakan dulu powernya ya. Oke ya sahabatku, kita nyalakan. Saya udah nyalakan, udah kelihatan ini lampu powernya ya di sini. Kita cek channel A dulu ya. Nih, channel A dulu ya. Ini channel A, ini channel B. Saya tidak menggunakan aksesoris ya, jadi langsung dari power ke receiver Bluetooth di sana ya, langsung kalau untuk ngetes itu aja. Yang penting power dalamannya masih pada original lah ya, gitu. Maaf tadi ke celetot itu ngomongnya ini, jadi yang penting original ya. Ini untuk channel aja, channel B atau channel 2, channel 1, channel 2 sama. Saya tidak menggunakan apa-apa ya, cuma pakai, saya tesnya pakai speaker 18x2 ya. Ini 18x2, ini 18x2, jadi 4 ya. Jadi kita main 4 ohm ini. Itu ya sahabat suaranya ya. Barangkali sahabat pengen tahu ini wattnya 950 ya. Ini mantap, masih original, barang second tapi original ya. Harganya juga masih lumayan, di atas 3 jutaan ini power Behringer ini. Oke, kita matikan dulu ya.
Sahabatku ya, itulah tadi review power Behringer IP4000 atau Euro Power ya. Power legend tapi nggak kalah sama produk-produk yang sekarang ya. Memang power Behringer itu pasarannya juga lumayan tinggi ya sampai sekarang. Mau dari aksesorisnya juga, mixernya juga, powernya juga, yang lainnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton channel saya. Semoga sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton, yang like, yang komen, yang subscribe-nya juga dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga dibagikan. Mudah-mudahan ada hikmah atau manfaatnya ya dari review saya ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.